Ora didusi. Makanya dimandiin. Ledeh. Ora. Setiap pagi. Ayo. Ngompol. Ayo. Ora terima. Huts. Hai. Hai. Huts. Ciu. Aku lo bohongan, masa aku dipukulnya beneran. Mami. Ya. Selamat sore semuanya. Gimana kalian udah mikirin besok mau ikut lomba Agustusan apa aja? Biasa kalau mak-mak nanti pasti yang paling antusias. Oh iya nih, aku ada informasi ya buat kalian warga-warga Cilacap dan area sekitarnya ataupun yang ada di luar Cilacap yang mau ke Cilacap. Pokoknya besok di tanggal 17 Agustus wajib banget kalian datang ke grand openingnya kedai Cimol Nona Judes yang ada di Jalan Dr. Sutomo, Ruko 38B, deretan Bakso Joko yang terkenal itu ya. Nah, kedai ini itu menyediakan berbagai cimol. Pokoknya itu menu sejuta umat banget. Menu yang ini khas banget di lidah kita, yang pokoknya enak banget di lidah kita. Ada cimol kuah, cimol isi ayam, cimol goreng, cimol isi mozzarella, ada basreng ikan tenggiri, ada cipak kuah, ada cipak kocak, dan ada berbagai minuman boba yang aneka varian rasa, dan juga es teh. Es teh itu pokoknya merayat banget. Nah, untuk kalian yang lahir di tanggal 17 Agustus, kalian bisa mendapatkan satu porsi cimol dengan gratis dengan membawa identitas diri kalian ya. Pokoknya kudu gawa, entah itu KK, Pak KTP, ya pokoknya membuktikan bahwa kalian itu lahir di tanggal 17 Agustus. Nah, dengan harga yang sangat murah dari 5.000 sampai 15.000, murah banget kan? Udah gitu tempatnya itu cozy banget dan instagramable. Kalian itu boleh foto-foto. Di situ free wifi, ber-AC, nyaman banget. Dan di kedai ini juga kalian bisa ketemu sama ownernya langsung jika kalian beruntung ya. Untuk promo besok itu beli 2 varian rasa cimol atau enggak 2 porsi cimol, kalian itu akan mendapatkan gratis es teh selama persediaan itu masih ada. Kalau misalnya kalian datangnya kesiangan atau kesorean ya mungkin kayaknya udah habis. Jadi serbu mumpung besok banyak promo di grand openingnya Cimol Nona Judes di Jalan Dr. Sutomo 38B ya. Pokoknya itu enak banget lah. Dijamin kalian kalau ke situ pasti bakalan ketagihan dengan menu yang sejuta umat, murah meriah, terus tempatnya wis cozy banget hanya dengan Rp5.000. Buruan serbu, pokoknya buruan serbu ya. Oke. Okay? Apa mari dulu. Krim-kriman. Es krim. Es krim. Es krim. Es krim. Lai kong ying man ya. A B C D. A B C D. You put five by two on B. Come here. One two B by. Man. One two three four man. Ho san yu hu pan. Sini. Ini loh. Masih basah ya rambutnya. Apanya dong? Sini oksigennya berapa? Ayan kiu ngoa. Tang ya Chan. Mau yuk ya Lengloy. Jangan bergerak terus. Kalian. Aku pan kong ya mama. Mama jadi jauh tuh lah. Apa?
được, để sân trình lại sân trình lại rồi, với sân trung lại rồi, mấy con coi coi tí là tí là đắt rồi. Ăn nhát chăng? Rồi như bỏ nó đi tốn được. Cũng mù hai rồi rồi đấy, mọi người mai cho nó đi bỏ bỏ. Hớp. Hai. 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 Gimana dicopot, lengloy, lengloy aja dicopot. Aku gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Tayang, talam-talam, Cuceng. 93. Luhur darahnya nenekku dhuwur ya, 151. Ini tadi oximeternya 93 normal. Oh iya, hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Hong Kong sama nenekku yang lucu, imut, gokil dan apa Mbak, cantik. Ini nenekku udah mandi sore, kita udah mandi, ntar lagi mau pergi. Apa Mbak? Ke anak ke anak ke. Iya lah. Pele lah. Jangan nakal, kan aku nakalnya kayak gini doang. Hah? Ini. Kok apa? Eh, Teh. Fong Pe. Maya gue udah bau tham gitu ya. Gue Fong Pe ya, you o. You o. You o sia. Ih, Fong Pe. Oh. Kok Fong Pe kan tuti itu bonekanya. Titi Fong Pe. Lep Fong Goe Chung Leong ya. Ah, orang didusi. Nakanya dimandiin. Leteh. Ola. Aku langsung pingsan. Didusi makanya Mbak, dimandiin. Mandi kang user. Butuh nyanyi. Tak gemes. Ya. Gemes. Tamplung. Cantik, kemleng. Teteh, wah, leng loy. Di sini yang leng loy. Bobo, kok Laila? Jangan ngaca terus, sudah dipakai kan bandonya. Cu Laila? Bobo? Di sini yang, kok Laila? Keluar. Paiti, kau lain lah. Kau lain lah. Siu Yung, Tame ya. Kau lain lah. Pakai jaket. Astagfirullah. Aja nggak paniki ya, keng kau pecah. Kau mau aku kunci kau sayu. Sama ya. Kau mau di lawo. Tinggo. Itu giginya udah tertata pak, terpasang bener nggak sih? Nah. A, matai hau. A. Matai hau. Istilim kan? Mana? Bawa. Cantik ke, tak ke bener. Singgah jauh ke gue, jauh. Apa bagian ini kok? Mini ku nganggo bendok, ngaca langsung. Aku itu kalau makein bendok kan biasanya ya makein aja terus. Dia itu nggak kerasa kalau dirinya itu pakai bendok, pakai jepitan.
Terus tadi itu pas lagi pasang giginya, pasangin itu apa bando sekalian. Liko heliu bin telailiu ngompol senyat lailiu. Enggak bawa ini nanti kalau di luar ngompol gimana? Kita pulangnya malam. Senyat lailiu abo. Yat-yat. Cudoco. Setiap pagi. Ayo ngompol. Ayo ya ora terima. Mulane. Aku to lah. Aja sing berantem, Mbah. Setan saya setan saya. Nah. Mau jaketan. Aku juga sama mama pada jauh ini jauh. Aku itu kalau kedengeran suaraku keras-keras emang kayak gini loh katanya orang ngapak juga. Nah, aku itu yang satu telinganya itu kan enggak denger. Ya, cek balik. Kita tangannya urung lebu. Telinganya nenekku yang satu itu enggak denger. Apa ada masalah? Pokoknya udah enggak berfungsi. Dilebokna tangane nah. Nah. Oke, jakete. Oke, oke ya. Ganti tangan, Mbak, ganti tangan. Ganti. Cok ya, Kedi. Kamyong. Hela. Hela, wis cantik kayak Kate Middleton. Mau tak ya, mau cari cari dia lah, jauh tu tu, tahu dia lah. Ini tu aku tak saya, mesti jauh aku, jauh aku. Mui lah. Mau lam kita ya le, mau senyap cikel lam. Lelam ngam. Mana sesan, sopu puji jojo ma. Mantau jojo si dia, nanti mau yang si jin chan, jin chan, jin chan. Bang 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 bang. Dong, cing cang, cing cang, cing cang. Ke angel di selerakan. Anaknya minggir dulu, minggir dulu. Wah, ini macam macam semua. Kamu yang kamu tahu ah. Lili aja ya. Entah bek-bek aja. Entah lah aja. Aku mau kuai lah. Aku mau kuai lah. Lili mau dengwa? Yau. Lili mau dengwa? Mau kaya, aku yau. Lem dengwa. Dengwa. Hame ya? Lem juga dengwa. Nggak manut. Lem dengwa. Kue dengwa. Kue dengwa. Ngoho dengwa. Lem dengwa. Oh, hame. Sike em dengwa, hame. Halo. Ini jangan diajak. Nanti dia hilang. Mama naik jalan mana? Bisa ikutlah, taruh, ayo, let's go, ayah kue kue ya, hai oke ya, balik, saya lek, kali ini kita tunggu aja, bye bye sih, tunggu bye bye, bye bye, ya, bye, Yaman kina, awak, Mama, Yaman kina, buka pintu nek, kita mau ke MTR, udah ditungguin sama Nyonya Bos, sama keluarganya di MTR. Mau makan malam yang jauh di sana, nggak tahu tempatnya. Nenekku cantik banget, belum? Cantik lah, imut. Yang ngomong aja cantik. Bebek Honora Silem. Iya. Tamannya sore adem. Rame, mbah-mbah. Ada jalan sehat. Ayo masuk. Aku mau ke MTR dulu ini. Udah nyampe pintu exit. Thank you.
siuyung, li siuyung, oleng loe cantik, cantik. Dimbah kene buat dicuci guntingnya, ini gunting makan. Dikeluarin. Kita baru nyampe rumah lur, sekarang udah jam pira? 10 kurang seperempat. Capek banget. Itu restorannya di Sim Sha Tsui sana, deket masjid terbesar di Hong Kong. Udah gitu tempatnya itu agak ke dalam lagi. Ternyata hari ini tuh kan yang ngadain itu, yang ngundang kita itu Pak Bos, Pak Duda. Ternyata itu acara perpisahan anaknya itu mau balik lagi ke Inggris sana, mau sekolah, lanjutin lagi sekolahnya. Dia kan masih SMP. Ini lagi liburan summer. Dicopot sepatunya Mbah. Nenekku ya, dia itu bilangin sama cucunya, besok aku ini mau ini berapa, dua hari lagi apa ya, ini kan malam minggu, jadi apa ya, acara perpisahannya malam ini, mumpung bos-bos pada libur kerja gitu sih. Apa Mbah? Tek-tek you fan ingkok kah? Ingkok, fan jiwan. Fan jiwan. Maya, ini ada ya? Fan Hok ka, Fan Hok. Apa saya? Hai, ingkok kopina. Oh, cimci. Tak, kami fan. Let sengkan ya, mau kuat juga ya. Jawa. Iya nanti bakalan kangen sama cucu yang paling tinggi. Masih SMP tapi tingginya itu berapa ya? Pokoknya sama bapaknya aja itu tinggian dia ya, katanya itu 180-an. Ya Allah, baru SMP kelas 2. Mungkin di sana makannya itu burger, spaghetti, terus apa lagi? Croissant ya. Ya itu kan ya. Asam pimpong. Mandi yo? Mandi. Aku aja pusing banget kepalaku ya Allah. Kepalaku pusing sebelah ini. Tambahnya apa ki ya Mbah? Bango hedawen ah. Hedawen. Aku pusing. Pusing, pingsan. Ya mulutku masa dibingkem ya malah tambah sesak. Aduh sih. Walaupun udah mandi tapi karena di luar panas banget sumuk ya. Jadi mau untuk mandiin biar tidurnya tenang. Di Hong Kong itu mandi itu biasanya sekali, satu hari itu sekali doang kalau mau tidur. Tapi nenekku kan kemeringet terus, jadi bangun tidur untuk mandiin. Nanti pulang sekolah untuk mandiin. Kalau pergi lagi ya, pergi lagi habis mandi ya, nanti pulangnya itu untuk mandiin lagi gitu. Hongan fen. Oh, hongan fen. Nah, ya mau ngan fen. Nah, ya mulai liwa. Le ya. Itu pempesnya penuh enggak? Ya mulai liu. Ngompol. Ngompol. Aduh sih terus turu. See you in next video. Bye-bye. Bye-bye sin. Mami. With the